Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Tribunas. Kembali bersama saya Wahda pada malam hari ini. Saya akan memperlihatkan salah satu tradisi suku Bugis dalam menyambut bulan puasa besok Tribunas. Di sini masyarakat suku Bugis dalam menyambut bulan puasa Ramadan biasanya akan melakukan tradisi baca Tribunas, di mana untuk menyambut bulan suci Ramadan biasanya masyarakat Bugis akan melakukan potong ayam dan disajikan dengan soko atau makanan khas Bugis yaitu warna putih dan hitam, kemudian disajikan dalam wadah Tribunas. Ini dia ada ayam niku, ayam opor ayam, ikan, dan biasanya juga di sini juga disediakan semacam pisang Tribunas dan juga dikasih dia wadah. Di sini merupakan tempatnya wadah atau kemenyan. Biasanya ustaz akan ditempatkan di sini kemenyannya untuk menambah harum wewangian di dalam ruangan Tribunas. Biasanya untuk tradisi baca-baca ini dilaksanakan pada maghrib Tribunas menjelang malam, dan setelah ustaznya membacakan doa untuk keselamatan, biasanya para anggota rumah akan makan bersama Tribunas. Ubay Khadijah, hadir bunda, sapa kak dulu, halo, salam dari mana? Iya, lagi foto-foto. At Ummu Ubad Hadijah Sinja Borong, salam untuk warga Sinja Borong. At Supriyadianto, ya siapa yang makan? Nabinya bukan, nanti yang makan harus selesai dibaca, nanti yang makan itu pemilik rumah Tribunas sama dengan keluarganya, begitu.